Siska. Kebetulan ada mamanya Bianca, kenalin Bu. Dina. Siska. Jadi nama ibunya Aisyah itu Dina. Apa mungkin dia adalah Dina yang dicari-cari sama Mas Irwan? Jadi ini wanita yang dulu pernah berselingkuh sama Mas Irwan. Wanita dari kampung yang gak punya apa-apa. Yang mungkin hanya menginginkan uangnya Mas Irwan. Tapi kalau betul dia ini selingkuhan Mas Irwan. Berarti, atau mungkin kalau Aisyah ini... Belok kiri aja ya. Oke, Uncle. Oke, let's ride. Bianca, kamu lihat kan? Itu Karissa happy banget begitu diajak main. Kayaknya dia memang udah perlu punya adik deh. Iya. Atau jangan-jangan kamu udah hamil kali ya? Hah? Masa sih, Ma? Tapi aku emang udah lama gak haid sih. Oh gitu? Oke, udah berapa lama? Aku gak inget terakhir tuh kapan ya aku mens. Berarti udah lama dong Bianca. Jangan-jangan kamu udah hamil. Tapi kayaknya aku gak ngerasain tanda-tanda hamil deh, Ma. Gak semua orang hamil itu pakai ada tanda-tandanya. Ada juga orang hamil tuh yang apa istilahnya hamil kebo, gak pakai mual-mual, gak pakai pusing-pusing, tahu-tahu udah hamil. Udah deh, menurut Mama sekarang juga kamu harus lakukan tes pack, ya? Sebentar, biar Mama panggil si Titin supaya dia ke apotek untuk beli itu tes pack daripada dia di dapur aja, ya kan? Titin! Lari cepet sini. Titin, sekarang juga kamu ke apotek beli tes pack ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata hamil. Tapi sama siapa tuh, Nya? Titin, kamu mau saya ketuk pakai ujung kipas 1000 kali atau kamu tutup mulut dan segera pergi ke apotek? Hah? Iya, Nya, beli tes pack cus, Nya. Mama yang dibilang absurd. Titin! Aduh, hiburan banget sih. Karissa, sini! Sayang! Sini! Udah selesai kan mainnya? Kasian, Angkel dikerjain. Udah selesai kan mainnya? Iya, Oma. Karissa sekarang berdoa, doain mama supaya mamanya bener-beneran di dalam perutnya ada Dede. Oke, Oma. Ya Allah, Karissa mohon berikanlah seorang adik yang lucu. Jangan seorang deh, dua orang aja. Kembar, satu cowok, satu cewek. Supaya Karissa bisa main bola sama main boneka. Amin, Allah. Gak jadi dua aja. Sambil dipegang. Biar bener ada adiknya. Tinggal nunggu hasilnya. Lama banget sih. Bianca? Bianca gimana hasilnya? Kok lama banget? Bianca? Aduh. Kok gak ada jawaban juga? Aduh,
Bianca, cepat kasih tahu Mama dong gimana hasilnya. Jangan bikin Mama penasaran kayak begini. Bianca! Duh, belum juga. Hamil apa enggak ya? Bianca! Iya, Mas. Bentar. Gimana hasil tesnya? Kamu hamil kan? Bianca. Bianca, kok kamu diam aja sih? Oke. Jadi kamu gak hamil. Berarti yang Mama omongin tadi salah dong. It's okay, it's okay. Gak apa-apa, kamu gak hamil, gak masalah. Tinggal nanti ya kamu usaha lagi aja. Yang penting ya pesan Mama, kamu harus lebih sering habisin waktu kamu sama Dimas. Ya, ingat. Mama gak mau lihat taspeknya. Juga harus tahu. Karissa, Satya, Dimas ini deh. Cepetan. Satya, ada kabar bahagia. Dan ini kabar gembira buat kamu. Kamu akan jadi seorang kakak. Karena sebentar lagi kamu akan punya adik. Mama kamu hamil. Aduh, jangan digendong, Bianca. Kasihan aja janinnya nih. Iya, lupa. Aku. Dek, kamu kembar dong ya. Satu cowok, satu cewek. Biar temen main kakak lengkap. Congratulations ya. Semoga sehat terus. Thank you, Sian. Oh ya, Dimas. Dimas gak ke atas. Oh iya. Harus kasih tahu. Ayo kasih tahu sama kamu. Ayo. Kenapa? Mama mau kasih Karissa adik. Adik? Benar. Ini serius? Kamu lihat aja Mas hasil tesnya. Alhamdulillah, Bianca. Jadi Karissa punya adik nih sekarang. Iya. Terima kasih ya. Kalau gitu sekarang kita ke dokter, kita cek ya. Mas, gak bisa sekarang dong. Kamu ini gak sabaran banget. Besok aku udah bikin janji sama dokternya. Nah. Tapi kamu jangan kecapean berarti hari ini. Iya. Selamat ya Dimas ya. Nak Dimas, Bianca. Selamat ya. Semoga kamu dan bayimu selalu sehat. Tulus gak itu ngomongnya?